kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana materi pelajaran kemarin? Kalian sudah berlatih di rumah? Ya, semoga bermanfaat ya. Adapun kali ini kita akan belajar sebagai berikut. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar menggambar dengan poligon. Ya, ini bisa nanti dibuat menjadi segitiga, menjadi persegi panjang. Ya, kita coba. Untuk color ini ada color 1, color 2. Nah, color 2 kalau kita rubah menjadi warna gelap, ini warna coklat, dia kita garis pakai poligon ya. Oke ya. Kita tarik ke sini lagi. Nah, ya sudah bisa berbentuk persegi panjang dan berwarna. Selanjutnya kita kasih warna. Nah, selanjutnya Mr. Abbas akan membuat orang-orangan labu dengan warna hitam. Mr. Abbas membuat bulatan labunya dulu. Selanjutnya Mr. Abbas mau membuat warna labu ini menjadi oranye dengan cat warna oranye. Nah, anak-anak, karena tangkainya nanti warna hijau, ini tidak tepat warnanya hijau, color 1 kita rubah menjadi warna yang lebih gelap lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya Mr. Abbas akan membuat tangkai dengan poligon tool. Lihat nih. Net, kita membuat tangkai ini ganti warna hijau. Ini karena tangkai, nah ini belum warna hitam ya. Mr. Abbas belum ganti warna hitam. Ini dari poligon tool terbentuk garisnya itu. Oke. Nah, selanjutnya Mr. Abbas membuat poligon tool ini membuat segitiga. Satu. Nah, ini belum dikasih warna hitam. Mr. Abbas lupa color 2 berarti hitam. Ya. Nah, ini latihan pewarnaan kalian dan menggunakan ini dilepas mouse-nya, klik, tarik sehingga rata. Nah, gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya lagi buat di sini segitiga. Lepas mouse-nya, tarik lagi. Karena masih yang samping belum rata, ini belum rata kan? Kita tarik lagi di sini anak-anak dengan mouse-nya tidak dilepas. Ini latihan menggambar dengan poligon tool ya. Selanjutnya kita membuat hidung. Oke, dari atas ke bawah Mr. Abbas yang kali ini. Nah, ini bisa ditarik lagi ke atas. Nah, sekarang membuat mulut labu ya, seperti di film-film itu nggak ada gambar labu. Nah, kita akan membuat mulutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ini bisa geser. Nah, ini membuat labu dari poligon tool ya. Kalian untuk melatih pewarnaan, ini ada color 1, color 2. Kalau keliru, dia warnanya tidak mau hitam. Nah, kalian bisa membuat bulan juga nih. Ya, dari curve ya. Dari curve ini kalian tarik lurus, kita tarik tengahnya, dia nekuk. Lagi buat garis lurus ya. Kali klik di sini. Langsung kalian klik lagi di tengahnya. Langsung kalian tarik. Kasih warna apa bulan? Ini karena agak cerah. Terapa salah nih. Udah color 2. Harusnya color 1 kembalikan dulu pakai undo. Dan terapas kasih warna nih. Warna putih, klik, maka dia mau berwarna. Selanjutnya Mr. Terapas pakai ini ya. Bentar. Su
sebelum bintang kalian menentukan colors-nya ini ya. Nah, demikian anak-anak cara menggambar dengan polygon tool, yaitu gambar labu ya. Ini gambar seperti ada di film-film, namun poinnya adalah Mr. Abbas menyampaikan gambar. Belajar ini color one dan color two pada paint ya, warnanya harus sama untuk background dan harus sama untuk color belakang. Tugas ini tidak kalian kumpulkan, cukup untuk berlatih karena kalian sudah belajar untuk shapes ini, belajar pewarnaan, belajar menghapus, itu sudah diajarkan sama Mr. Abbas sebelumnya. Jadi kali ini untuk latihan saja di rumah, melancarkan tentang bagaimana caranya desain dia. Demikian anak-anak, semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku kelas 2. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.